Buat teman-teman semua yang pengen top up di game Wuthering Waves, bisa di D2C Official, gunakan kode promo Roshi D2C untuk dapetin potongan harga ya. Dan buat kalian yang sudah minimum top up sebesar Rp400.000 di game Wuthering Waves, bisa berkesempatan untuk dapetin akrilik dengan cara kalian isi form yang ada di deskripsi. Ayo tunggu apa lagi, top up sekarang juga di D2C, tempat top up favorit gua, murah, aman, dan terpercaya. Link pembelian ada di deskripsi. Oke, akhirnya drip marketing game Wuthering Waves sudah muncul, sudah diupdate. Ini drip marketing gua itu sepertinya random ya. Ini di tengah-tengah patch anjir. Oke, jadi karakter pertama nanti yang akan update di banner 1.2. Yang pertama ada Zeji. Ini karakter bintang 5 kalau misalnya kalian lihat di sebelah atas. Ya untuk desainnya seperti ini. Ini kayak nerd gitu ya ceweknya. Cewek-cewek yang pemalu seperti halnya dengan Huo-Huo kalau di HSR. Atau kayak Corinne kalau di Zenless Zone Zero. Tapi biasanya karakter-karakter begini kemampuannya ngeri bosku ya. Kalau dari deskripsinya, karakter Zeji ini adalah seorang pelukis ya. Atau painter gitu. Dan anaknya memang pemalu di sini disebutkan. Dia pendiam dan juga pemalu orangnya. Dia tidak begitu pasti tapi kegigihan dan juga kecintanya terhadap painting itu luar biasa. Untuk elemennya masih belum diketahui juga ya, gue juga belum tahu. Nanti komen aja di bawah kalau misalkan sudah tahu leak dari elemen karakter ini. Nah yang gue temuin cuman SFX-nya saja atau sound effect dari karakter Zeji ini ya. Seperti ini. Ya ini kayak bukan SFX pedang ya, ini sepertinya bukan SFX pedang ini. Skill 2. Oh, ini kayak ada sesuatu yang terbang gitu. Iya, ini kayaknya kayak weapon-nya Baizi juga ya. Oh, ada nembak-nembak gitu. Jangan-jangan pistol, cuy. Iya, jangan-jangan pistol ya. Komen di bawah menurut kalian ya. Tapi di awal-awal tadi suaranya kayak suara-suara weapon yang dimiliki sama Baizi juga ya. Yang gue rasain juga kayak ada semacam summon-summon gitu loh. Kayak nge-summon sesuatu gitu lah. Tapi ya entahlah, nanti kita cek aja untuk gameplaynya seperti apa. Kalau dari desainnya, film gue kayak ini karakter support. Kalau dari warna rambutnya pun juga ini ada aksen pinknya gitu. Apakah elemennya juga mungkin api? Mungkin. Ataukah mungkin dia elemennya anemo gitu? Karena warna bajunya yang warna hijau ya. Kalau dari desainnya, gue suka sama pakaiannya. Terus warna rambutnya juga gue suka banget. Ini cukup unik, perpaduan coklat dan juga warna pink. Suka gue sama warna rambutnya nih. Oke, dan selanjutnya ini untuk karakter kedua nanti yang akan hadir di 1.2, yaitu Xiangli Yao. Yang mana ini karakter sebenarnya sudah muncul juga sekilas di trailer ya. Nah, Xiangli ini adalah investigator utama atau penyidik utama Akademi Huasu. Penampilannya luar biasa di berbagai bidang penelitian meskipun usianya masih sangat muda ya. Wah, ini sangat jenius sekali, bertalenta sekali. Dia berjiwa lembut namun rasional. Merangkul wawasan unik dan komitmen untuk penelitian mekanik automata. Ya, ini desainnya kayak cyborg dia, tangannya robot gitu. Untuk tangan yang sebelah kanan. Dia juga karakter bintang 5 kawan-kawan ya. Cek di sebelah kanan atas, lalu untuk warnanya, ini ada aksen warna birunya, kemungkinan ini karakter elektro. Nah, karakter itu ngingetin gue sama Genos di One Punch Man ini ya. Ya, untuk informasi lebih lanjutnya, gue pribadi juga masih belum tahu ya. Kayaknya belum banyak juga informasi leak tentang karakter ini. Nanti kalau misalnya ada berita tentang elemennya apa, skillnya kayak gimana, nanti mungkin gue akan infokan lagi ke kalian. Ya, jadi itu dia untuk karakter drip marketing yang akan hadir nanti di 1.2 ya. Xiangli Yao dan juga Zeji. Nah kalau misalnya kita ambil patokan yang duluan diposting, kemungkinan untuk banner pase pertama ya si Zeji ini, lalu di banner pase kedua adalah Xiangli Yao. Ini urutannya sama ketika waktu Jinxi yang dipost duluan baru Changli ya. Jinxi duluan baru Changli nanti. Ya ini cuma cocok lagi saja. Ya prediksi gue ya seperti itu. Gue denger-denger sih katanya untuk CBT 1.2 itu sudah terbuka di Cina kalau nggak salah. Jadi mungkin sebentar lagi kita akan ngelihat gameplaynya kayak gimana. Lalu untuk informasi leak di 1.2 sih katanya, menurut leaker ya, katanya tuh nggak ada new map gitu loh. Jadi ya sayang banget ya. Kayaknya Wuthering Waves akan menjadi pase gabut lagi nanti di 1.2. Ya semoga nanti event-eventnya akan lebih menarik lagi. Dan yang nge-leak ini pun juga sudah nge-leak jauh-jauh hari tentang banner di 1.2. Yang mana beneran Xiangli dan juga si Zeji ini kawan-kawan. Oke, jadi saya informasi kali ini. Komen di bawah menurut kalian gimana untuk kedua karakter drip marketing kali ini. Zeji dan juga Xiangli Yao. Kalau dari kedua karakter ini kalian mau pilih yang mana? Komen nanti di bawah ya.